Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus, channel YouTube yang menyajikan video segala ayah. Pada kali ini, seperti video yang sebelumnya juga, saya ngambil gambarnya ini hari Jumat pagi-pagi, di mana keadaan bangsa kita masih diselimuti oleh wabah penyakit ya, yaitu virus corona. Mudah-mudahan wabah yang sedang merebak di seantero jagat ini termasuk Indonesia akan segera hilang dan kita kembali kepada suasana seperti sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan memulai memanen pakcoy. Ya, sebenarnya nggak banyak yang dipanen, cuma saya akan ngambil beberapa saja untuk dijadikan campuran masak mie instan. Jadi saya akan cuma 2 atau 3 pohon ya saya akan ngambilnya, karena apa ya, kalau orang yang tidak menanam atau orang yang ya cuma beli di pasar atau di supermarket, kalau lihat pakcoy ya biasa ya. Tapi kalau yang menanamnya sendiri dan dia bukan pikirannya atau apa maksud dari awal menanamnya itu bukan buat dijual, jadi kesannya itu sayang ya. Nggak tahu kenapa nih, saya jadi sayang banget gitu. Setiap hari saya, orang Sunda bilang mah ditatap diusap ya, dipelihara, dilus-elus, disiramin pagi sore, diperhatikan takut kekurangan air atau nutrisi. Nah, setelah besar ini malah jadi sayang, jadi seneng lihat gitu kan, jadi seneng liatin terus gitu, bukan ingin segera memanennya ya, seperti kita memelihara peliharaan seperti ayam atau kambing atau apa, pas waktunya mau dipotong gitu ya, mau disembelih, sayang banget gitu, perasaan itu masih sayang. Tapi ya walau bagaimanapun ya emang ini takdirnya. Tanaman ini harus kita manfaatkan, harus kita panen dan kita masak dan kita konsumsi gitu. Gak apa-apa, soalnya nanti bakal banyak regenerasi. Seperti di sana kan masih banyak tuh yang masih kecil-kecil. Nah, kayak ini yang di sana juga masih banyak yang akan tumbuh besar. Jadi kayaknya kalau diambil 2 hari sekali juga kayaknya nggak akan cepat habis, karena masih banyak stok yang kecil-kecil yang akan segera menyusul pertumbuhannya. Nah, saya akan ambil dari sini 1, dari sana 1, terus yang dari hidroponik yang dari box itu 1. Oke. Cap cip cup kembang kuncup. Yang ini kamu yang harus jadi korban ya, gak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ini belum ukuran maksimal ya, ini sebenarnya masih bisa tumbuh besar lagi, pasti emang saya lihat juga di channel YouTube punya yang lain, orang lain gitu, besar-besar pakcoynya itu bisa tinggi. Tapi gak apa-apa, kita ambil 1, simpan 1, kita konsumsi. Kita ambil lagi yang sebelah sini. Nah, kayaknya ini
atau mana ya? Ini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sing ridho dimanfaatkan ku kaula. Oke, dua. Masih kecil sebenarnya. Nah, yang satu lagi yang dari hidroponik. Nah, di sini juga saya ada satu netpot ini, ada beberapa, ada yang dua, ada yang satu. Tadinya saya nggak nyangka ini akan berhasil, nggak menyangka ini akan bisa tumbuh seberhasil seperti ini. Ternyata dia bisa ya tumbuh. Oke, kita ambil yang ini dari netpotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tiga aja lah, jangan banyak-banyak. Cuma buat makan sekali ini kok. Buat campuran mie instan. Oke. Nah, yang menjadi kelebihan dari sistem hidroponik atau tanam sendiri ini, kita tidak menggunakan pestisida ya. Kita tidak menggunakan pestisida, walaupun kemarin ada, saya pernah menemukan ada ulat bulu. Nah, ini waktu masih kecil ada ulat bulu di sini. Saya langsung buang aja. Ulat bulunya juga masih kecil. Dan yang itu yang bikin aneh, saya itu dari dulu ya suka aneh. Sebenarnya kayak ulat bulu atau ulat apa aja, kayak ulat pete juga, itu mereka datangnya dari mana ya? Kayak ulat pete tahu-tahu ada di dalam pete. Terus ulat bulu, saya pikir kan kalau yang jauh di bawah tanah lah gitu ya, maksudnya di permukaan tanah kayak tumbuhan yang lain, wajar lah, soalnya kan kayak di kebun kayak gitu, wajar banyak ulat. Tapi kalau kayak di atas gini lantai 4, saya dari mana gitu ya? Mungkin dari lalat atau dari apa ya bawanya dia? Nah, di sini juga masih banyak cadangan lah, ya nggak khawatir, sini masih ada, di sini juga tuh. Saya senantiasa dimasukkan aja ke, ada yang celah dikit masukin tanam. Nah, ini juga nih serai, dari satu batang bisa jadi banyak ya. Seneng loh saya itu kalau kayak gini. Ya, dari satu batang tumbuh jadi semakin membesar dan banyak. Ini juga, ini satu batang, ini satu batang, sekarang jadi banyak sekali serainya. Saya coba tomat. Nah, ini tomat kalau dipisah dia cepat besar, tapi yang nggak dipisah nih di sini, ini masih kecil-kecil, padahal ini umurnya sama tomat ini. Soalnya tidak saya pisah, soalnya ya itu media tanam dan tempatnya sangat terbatas. Harusnya ini yang diambil, ini ada yang patah, gak apa-apa ini ambil satu, gak apa-apa kan diambil satu daunnya. Ini ada yang patah daunnya, ambil tek. Oke, kita cuci ya, kita masak. Nah, bekas tadi yang di saya ambil, yang saya panen, saya masukin lagi oleh pakcoy yang masih kecil. Nah, nanti dia akan bisa mengikuti atau bisa menyusul teman-temannya yang lain. Soalnya kalau disimpan terus di sana ya itu seperti itu, nggak akan besar-besar tanamannya.